Assalamualaikum, salam semangat untuk kita semua. Salam semangat untuk terus belajar. Kali ini kita akan membuat video tutorial membuat jadwal pelajaran yang kekinian dengan menggunakan website Canva. Kita masuk dulu pada websitenya. Apabila kalian belum bisa masuk, kalian bisa masuk menggunakan email. Nah, di sini kita bisa memilih menu yang telah disediakan. Di sini kita akan memilih menu yaitu jadwal pelajaran. Nah, di sini tersedia berbagai template jadwal pelajaran. Kalian tinggal pilih dan sesuaikan sesuai dengan desain yang kalian inginkan. Apabila kita sudah menemukan desain yang sesuai dengan keinginan kita, lalu kita bisa pilih sesuaikan template ini. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita bisa menambahkan informasi jadwal pelajaran sesuai dengan jadwal pelajaran kita. Jadi misal hari Senin, kita bisa menambahkan teks, bisa kita copy dari sini. Untuk mengcopy, bisa klik kanan, salin, lalu klik kanan, tempel. Atau cara cepatnya, kita bisa menggunakan Ctrl plus C atau Ctrl plus V. Ya, kita tekan di keyboard Ctrl plus C dan Ctrl plus V. Jadi kita menduplikat teks yang ada. Lalu kita ganti, kita sesuaikan dengan jadwal pelajaran yang ada. Lalu kita copy lagi. Kita sesuaikan banyak sedikitnya dengan jadwal pelajaran yang kita gunakan. Nah, jika sudah selesai kita mengisi jadwal pelajaran, lalu kita juga bisa menambahkan identitas kita. Jika kita ingin mengganti, menambah atau mengurangi gambar ini satu persatu, kita juga bisa mengeditnya. Jika tampilan sudah selesai, kita bisa klik bagikan untuk mengunduh
hasil dari jadwal pelajaran yang dibuat. Di sini terdapat beberapa pilihan, kita pilih yang JPG. Kita klik unduh. Baiklah, sekarang kita cek. Ini dia hasil dari jadwal pelajaran yang telah kita buat. Alhamdulillah, terima kasih telah menonton video tutorial kali ini. Semoga tidak bosan dengan video tutorial lainnya. Selamat tinggal, sampai jumpa di video lainnya.